102 dong. 102 dong, anjay, jadi inget kayak waktu kemarin loh. Banyak kayak resepsionis nih. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oke. Siap, 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 siap. Jangan lupa ya, tipsnya juga. Makasih, makasih, makasih. Jangan lupa, selain tips tuh ada juga super thanks, super chat juga ada. Ya minimal-minimal komentar bagus lah. Oke, teman-teman, jadi di part kedua ini gue pengen bilang sama kalian bahwa hotelnya serem banget. Dan sekarang waktu menunjukkan pukul 3 kurang 15 menit lagi. Jadi gue gak banyak waktu, teman-teman, dan kecil. Anjir, serem banget lagi. Lah kaku. Udah mati kali ya. Serem banget tapi ya. Oke, bodo amat dengan ular. Gue juga punya ular. Ya, cuman di dalam sangkar. Kita ke lantai 3. Oke. Oh my god. Gokil banget sih ini. Hello. Anybody in here? Here, here. Kamarnya tuh luas ya, cuman bantalnya. Tempat tidurnya sempit banget kayaknya. Juga setiap TV diambilin kayaknya nih, teman-teman. Wah, ini nih kayaknya serem nih. Plafonnya juga udah sebelah kantep. Ser. Banyak ya ruangannya, teman-teman ya. Asli dah. Semakin sempit kayak gini nih, kerasa loh. Aduh, buset. Kecil-kecil nih kamarnya ya. Pokoknya di lantai 4 ini tuh kecil-kecil. Lantai 4, lantai 3. Ada lagi. Buset, bocor. Dan ini katanya karena COVID gitu, teman-teman, terbengkalainya. Serem sih. Asli. Gak bisa dibuka lagi. Ruangan lain. Vibe horornya dapat banget buat gue pribadi ya. Walaupun GG Pro Player tetap anjay, ada ular lagi dong. Kok banyak banget ular ya? Cuy. Asli ini ular. Ada lagi. Serem banget. Di lantai 2 tadi juga ada. Tadi kita udah kesini. Cah. Ih. Kenapa ya yang namanya kaitkan sama
hotel tuh gue berasa, anjir, gue kira ular lagi dong. Kenapa berkaitan yang namanya hotel, situasi yang sekarang ini, gue tuh kayak agak sedikit trauma gitu sama kejadian yang beberapa hari lampau gue dan teman-teman gue alamin, cuy, di Semarang. Teman-teman tahu lah ceritanya ya. Gue pengen sebenarnya uji nyali, cuman karena waktu menunjukkan pukul mau menuju arah jam 3, nggak usah lah. Aduh, gue udah mau recehan nih. Ada aja lo, giliran yang cepet ditaruh di sini. Minimal iPhone lah, taruh di tempat terbengkalai gitu kan. Aduh, gue tuh pengen ke ruangan mana tadi, lupa. Kayaknya kan lo gak salah, ke ruangan gedung katanya ada nih teman-teman, ruangan yang memang berbeda gitu, cuy. Kayaknya sebelah sini nih, tapi serem banget. Kita coba aja dah, yeay, pelan-pelan. Oh my god, dan ini gue coba untuk tidak ngekat sekalipun ya teman-teman. Horor sih, semoga kagak ada ular ya. Sumpah demi apapun gue udah lemas banget selama di luar kota ini, belum libur-libur, badan pegal-pegal, celana celana lagi kan, kaki gua cu yang gigi provider ini. Aduh. Ya ilah, udah pegel-pegel nih, kurang urut. Nah, ruangan yang ini cuy. Wow, my goodness. Hello, gua gak tahu sih ini ruangan apa ya, cuman ini serem banget sih, gua nggak bohong cuy, ini serem banget. Oh my god, kenapa ada kain putih gitu loh? Astaga Tuhan, aduh, di jendela ngapain lo ngehe? Maaf, pahit itu ngapain nyangkut di situ tuh? Aduh. Ya ilah, aduh, astaga Tuhan, ada lagi di ban lagi nangkringnya. Buset, ini banyak banget kamar di sini cuy. Asli ini serem, nggak bohong gue. Udah mulai ngelantur nih. Tuh kan. Halo. Astaga Tuhan, ini senter turbo udah gak bisa lagi, baterainya udah mulai lolo. Asli ini serem banget cuy. Cuy, ada tangga tuh. Buh, luas banget. Ada tangga, cuman gua gak mau ah. Serem. Ada suara-suara aneh gitu. Shhh.
Ya salam, ya salam. Ini nih. Aduh. Aduh, pokoknya aduh lah teman-teman. Siapa yang di atas ya? Turun. Gak usah main-main di atas, ngejuplak kalian nanti. Di dunia lain gak ada tukang pijet. Yeh, ingat. Aduh. Oke, okay, guys, sekarang waktu menunjukkan pukul 3 lewat. Kayaknya gue harus sudahi aja vlog hari ini. Di part kedua ini walaupun singkat-singkat, tapi ini horor karena tenaga udah mulai habis. Astaga, bukan bunyi lagi di belakang. Aduh, jangan dah, udah ya, sono balik. Balik. Lawar asli teman-teman. Oke, kita balik lagi ke arah sini ya, dan gue harus hati-hati. Oh my goodness, iya. Soalnya ada lagi sebenarnya, cuman ribet kayak kehidupan. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman. Gue harus keluar dari sini kayaknya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa nontonin video Bugs di part pertama, karena di part kedua ini gue capek banget, lelah. Oh, ini vibe terakhir kita cuy, dan kita balik lewat sini. Ini adalah depan gerbangnya, dan sumpah demi apapun, ini adalah langkah kita terakhir cuy sebelum menginjaki kasur ya. Ini adalah hotelnya cuy. Yes, ini dia nih teman-teman hotelnya. Wah, kalian bisa lihat ya. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu aja guys. Buat kalian semua yang still stay, thank you untuk teman-teman semua yang udah sempetin nonton. Jangan lupa komentar dan motivasinya. I love you, bye-bye.